Diduga maraknya pungutan liar dalam proses penerbitan dokumen pertanahan, puluhan massa yang tergabung dalam rumpun Cianjur melakukan aksi unjuk rasa ke kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur Senin siang. Mereka menuntut agar pihak ATR BPN transparan kepada publik terkait data tanah. Maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat dan petugas pengurusan dokumen tanah di lingkungan kantor ATR BPN Cianjur yang tidak berdasarkan penerimaan negara bukan pajak atau PNPB terhadap masyarakat menjadi alasan puluhan massa yang tergabung dalam rumpun Cianjur atau Rumah Pergerakan untuk Cianjur Senin siang melakukan unjuk rasa di kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur. Mereka menuntut agar usut tuntas oknum pejabat atau petugas yang diduga melakukan pungutan liar dalam proses pengurusan dokumen tanah di lingkungan kantor ATR BPN. Selain itu, massa aksi pun menuntut agar pihak ATR BPN Cianjur transparan dan akuntabilitas kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Cianjur sesuai peraturan yang berlaku, serta transparansi data tanah dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kapitalis. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan oknum yang melakukan praktek pungutan liar dan mafia tanah di lingkungan ATR BPN Kabupaten Cianjur. Tuntutan kami kali ini, satu, kita ingin keterbukanya terlantar yang ada di Kabupaten Cianjur. Yang kedua, kita usut pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum PTSL. Yang ketiga, juga kita pengen Kepala BPN tegas bisa mereposisi staf-stafnya. Terus terkait pungli, temuan apa yang didapat? Nah, ya salah satunya oknum yang tadinya PTSL di SKB 4 Menteri itu hanya 150.000, ternyata fakta di lapangan itu dipungut sampai 250 sampai 500.000 itu juga ada. Sementara itu, Kepala ATR BPN Kabupaten Cianjur, Antoni, menegaskan jika memang terbukti adanya pungli yang dilakukan oleh pegawai BPN Cianjur, pihaknya akan menindak tegas terhadap oknum tersebut. Nah, di dalam konteks yang disampaikan tadi, ini saya bagian daripada penegakan disiplin, Pak. Artinya, kalau ada staf saya secara tertangkap tangan atau secara terbukti, saya akan tindak tegas ini, Pak. Nah, saya tambahkan berkaitan dengan PTSL. Nah, PTSL ini jelas, Pak. Biaya kita itu secara APBN. Secara APBN. Nah, di dalam konteks yang disampaikan tadi, itu adalah biaya prasertifikasi yang di tingkat desa yang atas dasar SKB 3 Menteri. Tentunya itu dasarnya. Kalau seandainya ada dugaan seperti tadi, apalagi terbukti, ini tentunya penegakannya sama dengan ya instansi terkait daripada oknum-oknum. Sekiranya terbukti ada itu, kita akan... Tadi pendemo. Pihaknya berjanji akan meningkatkan serta memperbaiki sistem pelayanan terhadap masyarakat, khususnya masalah pertanahan di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.